Putih kah, kecil kah, besar kah, hitam kah, putih, dia duduk di mana? Duduk pada zat baharu. Zat baharu itu sama ada jirim ataupun jisim ataupun jauhar. Jadi arad ni artinya sifat baharu. Maka sifat baharu layak berdiri pada zat yang baharu saja. Sifat yang baharu tidak boleh berdiri pada zat yang qadim. Ini depa ada depa terbalik. Sifat baharu dia pergi boh kepada Allah Ta'ala. Ha, ini yang kita lawan habis ni. Kita sifat baharu. Baharu ni sifat kekurangan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang buat kereta. Kereta tu elok dah. Mereka pun sayap lah, kiri lah, kanan lah. Kadang-kadang macam benda kapal terbau. Pasal apa dia berbuah sana, buah sini, tambah spotlight. Manusia buat. Memang ada kurang. Dia kena tambah lah. Yang Tuhan nak dah. Kerana kurang tu sifat makhluk. Hang buat lagu mana pun, mesti ada kurang, mesti ada tak kena. Sebab tu tuan-tuan, apabila makna kata manusia hang buat apa, dia tulis novel, mesti ada orang kritik. Sama kritik membina atau kritik tidak membina. Tapi mesti ada orang kritiknya. Sudut bahasanya ke, sudut faktanya. Pasal apa? Sebab manusia abad mesti ada korang. Tapi Allah Ta'ala punya tak boleh. Mana ada korang yang Tuhan buat? Islam dah sempurna. Jangan tambahlah habari lagi. Tu yang malaikat dia bagi tergolek ya. Saya tengok satu abad tu nak tergelak pada. Saya kata tu lukiskan tu dia kena pijak juga. Malaikat tanya orang mati dalam kubur, hang buat apa? Dia kata Islam hadari. Dia pergi berlambur terkeluar daripada kubur, berlambur tersangkut dekat pokok apa cepaka. Dia terkulai gitu bayan. Malaikat dia pergi pun berlambur terkulai gitu. Oh, dia kata hebat juga kata ni tu. Orang nak terli depa buat tak faham. Sebab tu tuan-tuan depa nak bagi pembetul, nak bagi perelok, nak bagi comel, bubuhlah segala gincu apa semua. Nak bagi elok. Macam arak jugalah haram. Tapi nak bagi elok pun nama macam-macam. Malta lah, apalah. Baru-baru ni tuan-tuan, saya tak mahu sebut dia ni negeri mana. Cukup kalau saya kata dia pengarah Jabatan Pendaftaran Negara sebuah negeri di Malaysia ni. Saya tak mahu sebutlah dia negeri mana. Lagi dia kena tindakan pula. Dia kawan saya, pengarah Jabatan Pendaftaran Negara sebuah negeri di Malaysia ni. Dia sembang dengan saya ustaz baru-baru ni. Dia kata dia panggil saya menghadiri khusus taklimat Islam hadari. Mula-mula lagi sebelum taklimat, jangan soal. Itu nombor satu, jangan soal. Ini taklimat bukan soalan, tak ada soal. Tengok, dia pun dia tu baca teks saja, baca saja dengan ada dia punya skrin apa semua cukup lah. Dah habis dia pun bangkit, assalamualaikum. Jangan soal. Saya bukan nak soal, nak bagi pandangan. Sebab apa yang disentuh dalam ni taklimat ni memang bidang saya dia tak. Saya mengaji sekolah agama rakyat. Masalah maqasid syar'iyah ni dia kata memang saya faham sungguh. Nak kata hafal tu taklah, tapi faham sungguhlah dia kata. Saya cuma nak bagi pandangan, nak perbetulkan fakta yang tak betul. Maqasid syar'iyah ni dia ada lima. Yang disebut oleh ulama al-kulliyatu khamsa. Maqasid ni artinya natijah daripada pelaksanaan syariat Allah. Bila kita laksana syariat Allah, dia kata, maka lahirlah maqasid dia, natijah dia, hasil dia. Apa hasilnya? Terpeliharalah lima perkara yang penting dalam kehidupan kita. Iaitu yang pertama, terpeliharalah agama kita, terpeliharalah nyawa kita, terpeliharalah akal kita, terpeliharalah zuriat, terpeliharalah harta. Al-kuliyatu khamsah, lima. Bukan lapan, mereka tambah jadi lapan. Terpelihara alam sekitar. Tambah tak kena. Apa lagi mereka tambah pun tak tahu. Alam sekitar lah, apa benda pun tak tahu lah. Jadi dia kata, saya nak kupas sikit dia kata. Yang kata terpelihara agama macam mana? Dengan pelaksanaan hukum hudud. Nabi kata, man badala dinahu faqtuluhu. Siapa tukar agama, murtad, bunuh. Bunuh orang murtad. Laksana hukum hudud, membunuh orang murtad. Nak jaga agama, nak jaga nyawa. Khisas walakum fil khisasi hayatun. Dengan laksana hukum khisas, kehidupan, nyawa terpelihara. Ini jaminan daripada Allah. Ketiga, jaga akal. Nak jaga akal dengan hukum hudud. Nabi kata siapa murtad, siapa minum arak, 40 rotan sebat. Nak jaga otak, jangan minum arak. Akal terpelihara.
nak jaga zuriat nasab dengan melaksanakan juga hukum hudud, iaitu mensebat orang berzina 100 kali sebat. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Berzina lelaki berzina perempuan sebat depa 100 rotan. Ini nak jaga zuriat. Nak jaga harta juga dengan hukum hudud. Potong tangan pencuri. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka. Maka nak jaga, nak pelihara kuliat yang lima, al-kuliatu khamsah ni dia kata, kita kena laksana hukum hudud, hukum khisas, hukum ta'zir. Maka dengan melaksanakan khisas dan ta'zir inilah terpelihara lima kuliat. Inilah maksudnya yang dikatakan maqasid syar'iah. Stop, berhenti, cukup. Boy. Lama-lama dia panggil aku ustaz, dia kata. Semua panggil ustaz. Salam, selamat pagi ustaz. Terima kasih ustaz. Tipu orang terang-terang. terang-terang tipu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, hukum manusia buat ni, peraturan manusia ni, dia memang tak sempurna punya. Nah, yang Tuhan punya jangan cuba nak tokok tambah. Kita mengaji tauhid, kita tahu betapa hebatnya Allah Taala. Tak serupa makhluk. Tuhan tak perlukan sokongan orang. Tuhan buat turun Islam. Hampa kena sokong aku, tidak aku biar gelap. Tak ada. Islam hadari, hampa semua ustaz semua sokong. Hampa tak sokong aku, mampu ya aku. Oh, ustaz-ustaz Pak Ye, mak apa, buruk.